Akan menjadi calon ayah, Indra Bekti harus melakukan sedikit perubahan bersama istri tercintanya, Adila Jelita. Selain mempersiapkan mentalnya sebagai orang tua, Inbek dan Dila juga harus berhemat jelang kelahiran sang buah hati. Biaya yang tidak sedikit untuk proses melahirkan nanti serta demi masa depan buah hatinya membuat Inbek dan Dila harus bisa menghemat semua pengeluaran rumah tangga mereka. Iya sih, itu juga benar. Kita mau apa tuh namanya, biar hemat ya gitu. Karena lagi juga anak mau lahiran gitu kan. Ya maksudnya kita prihatin deh saat ini karena memang ya Dila mau lagi ulang tahun ya. Adalah nih disiapin deh untuk dia gitu. Tapi soalnya sama manajemen kan, soalnya yang megang keuangan itu segala macam kan manajemen. Jadi manajemen yang tahu seberapa besar pemasukan dan pengeluaran kan. Dan ya jadi harus apa, irit-irit dan hemat-hemat dan prihatin-prihatin. Dila sangat pengertian orangnya, jadi nggak yang pengennya ini, pengen gitu orangnya. Mempersiapkan dengan matang kelahiran sang buah hati menjadi wujud kesiapan Bekti dan Dila sebagai calon orang tua. Program penghematan yang kini mereka lakukan juga membuat Dila harus bisa menahan keinginannya untuk berbelanja. Apalagi beberapa waktu lalu, Dila sempat menginginkan beberapa pernak-pernik untuk buah hatinya. Namun sayang, keinginan tersebut belum bisa diwujudkan Bekti lantaran harus melihat kondisi keuangan mereka dulu. Ya, mana sempat apa ada momen di mana dia merasa ada satu pernak-pernik anak yang belum kesampaian gitu. Terus dia pengen gitu, sempat sedikit curhat gitu. Aduh, sebenarnya pengen ini gitu. Terus aku bilang ya belum ada duitnya. Aku bilang gitu, sabar dulu, saya udah ngerti gitu.